Lihat nama suami di get kontak, sang istri langsung syok sampai ketar-ketir, sedikit ambiar. Seorang wanita mengaku menjadi ketar-ketir usai melihat penamaan nama sang suami oleh orang lain di aplikasi get kontak. Hal itu lalu mencuri perhatian warganet sebab penulisan nama suami si wanita aneh dan ada yang mengganjal. Hal itu menjadi viral usai diunggah oleh salah satu akun TikTok pada Jumat 28 Januari 2022. Menurut suara.com, aplikasi Get Kontak mampu membuat kita tahu nama teks seseorang pada kontak ponsel atau aplikasi WhatsApp. Di video yang diunggah wanita itu, dia mau ketar-ketir dan shock melihat penulisan nama pasangannya di ponsel orang lain. Lihat get kontak suami, malah jadi ketar-ketir. Akhirnya terkejut banget. Tulis wanita ini dikutip berita SWOT.id Senin 31 Januari. Laki-laki yang bernama Permadi itu mendapatkan beragam penulisan di kontak ponsel teman dan rekan-rekannya. Hal itu terbukti dari tangkapan layar yang diperlihatkan sang perempuan di video tersebut. Awalnya, nama si pria masih tampak normal dengan menggunakan embel-embel profesi dan kota tempat dia bekerja. Nama itu diduga berasal dari rekan kerja sang suami. Lalu, nama-nama berikutnya mulai terlihat dari teman semasa pria itu sekolah dan ada pula pemberian nama dari orang yang diduga saudaranya. Kemudian, nama mulai nyeleneh dengan penggunaan kata-kata tak biasa. Dari benih inti Hercules, toko semangka Redin Shopee, permadi kapal terbang, dan permadi Bripto. Nama aneh mulai muncul ketika wanita itu makin mengulik, hingga nama orang cari kos bebas masuk ke jajaran nama kontak sang suami. Terakhir, ada kontak yang bikin si wanita itu makin terkejut, yakni penamaan permadi penjahat kelamin janda. Tak ayal, perempuan yang telah menjadi istri si permadi sangat terkejut ketika melihatnya. Akan tetapi, usai wanita itu menelusuri lebih dalam dan jauh, diketahui ternyata teman dekat suaminya yang memberikan nama nyeleneh tersebut. Meski demikian, wanita itu mengaku sedikit ambiar di kolom komentar saat membaca tag nama si suaminya. Video tersebut lantas jadi viral usai ditonton hingga lebih dari 663.000 kali tayangan saat berita ini disusun. Warganet pun meramaikan kolom komentar video dengan tanggapan yang beragam.